4.000 boleh, 5.000 boleh. Tapi itulah. Apanya itu bedanya itu? Banyak dikitnya. Isi dalamnya apa, Bu? Porsinya, porsinya. Maksudnya mana? Itu isinya apa, Be? Ayam. Ceker. Oh. Apa cuman no? Ya, ayam sama daun mie. Makan sini, Be, apa nak, Bu? Sini, Be, kalau. Makan sini, Bu. Bikin porsi agak gede ya. 10.000 dah apalah saya kok. 5.000. Hah? Aku 10.000, 15.000 katanya. Jadi beneran ini boleh request harga. Dari 4.000 sampai sampai berapa kali? Tapi kan kalau lebih dari itu kan mungkin panggungnya lebih besar. Iya ya. Dari mana sih emang ini? Bawanya Yusuf. Iya, ini kok bawa ini kayak ginian ya? Untuk YouTube. Wah, ya Allah. Sampean kok teleponnya gelem ora, Mbak? Hah? Masuk YouTube iki warung. Makan di warung soto yang harganya 4.000 judulnya. Aku enggak malu kayak gitu ya masuk ke YouTube. Siapa? Apa enggak malu kayak ini masuk ke YouTube? Ya, justru bagus. Menarik. Soto ayam, Ibu ya? Iya. Soto ayam. Ini ada kelaparan guys nih. Yo. Jadi hari ini aku itu habis syuting terus main ke tempat basecampnya Yusuf Ewel and Friend ya kan, terus kelaparan. Akhirnya tadi Yusuf Ewel rekomendasiin ya untuk makan soto di sini nih. Tadi sih informasinya 5.000 ya. Ternyata bisa di bawah 5.000. Tapi karena aku benar-benar udah lapar guys, jadi aku mau 10.000. Jadi guys, ini warungnya tuh di sini nih. Tuh. Warungnya cukup sederhana, terus itu tuh jual gorengan, soto ayam, es, jajanan. Pokoknya ya kayak gitu dah. Ini cahayanya sangat terang sekali guys. Nah, ini ada kakak-kakak sales ya? Dari mana ini, Kak? Dari Lingga. Ini jual apa? Elektronik, Pak. Elektronik. Lewat foto, Mbak. Nah, kakaknya mau istirahat dulu di sini dari Linggau. Guys, tahu enggak Linggau itu dari sini itu kurang lebih 4 jam 3 jam. Lebih. Lebih ya? Lebih. Ini ada dia nih jualan ya, jualan produk elektronik. Macam-macam lah. Macam-macam ya. Dari mana, Mas? Dari sini ya, aku orang sini. Ngapain, Mas? Ngapain? Cari makan. Nah guys, ternyata guys di sini tuh itu jual apa, Bu? Ayam ya, Bu ya? Mana itu? Chicken. Chicken. Itu berapa chickennya? 1.000. Hah? 1.000. 1.000 rupiah. Coba, Bu, satu, Bu. Pasti banget panas ya? Ini loh. Oh, ini. Iya. Guys, ini nih mbaknya. Jual chicken 1.000 rupiah. Oh, dia nawarin produk, Bu. Ini guys. Udah panas belum ini? Udah panas. Maksudnya udah dingin belum? Guys, ini dia guys. Kita akan coba untuk menikmatinya. Nah, halo kakak. Dengan siapa ini? Dengan siapa? Indah. Indah. Udah lama kerja ini? Udah lama. Sama istri ya? Oh ya udah gak apa-apa. Tahu nih. Tahu apa? Sama istri. Gak tau lah, langsung deket itu. Tapi salut ya, sama istri berjuang ya kan sama-sama. Semoga nanti sukses lah ya. Dengan mas siapa, mas kalian, mas? Nama? Iya. Reza. Reza, asli orang mana? Orang Musi. Musi sini? Oh. Musi Lematang, Musi Dilo. Musi Dilo. Ini kalau mau pesan di mana nih? Di Horizon, Mak. Horizon? Oke. Ini nggak promosi ya, guys ya? Promosi nih, Pak. Nggak, sayanya, sayanya. Tuh, guys, jadi ini dia nih berjualan kredit ya, mas ya? Tuh, kayak gini nih. Kamu minum apa, yo? Emangga. Jambu apa? Ini bener 10.000 ini? Iya, punya saya 10.000. Banyak gak ya? Banyak lah, masa dikit. Guys, jadi aku tuh orangnya rakus atau lapar ya? Lapar. Jambu. Aduh. Aduh. Ini 10.000 segitu. Ya udahlah, Bu. Gas aja lah. Gimana? Iya, buat aja. Guys, jadi aku mau nyoba chicken. Berapa nih chickennya? 1.000. Ini yakin 1.000 segini, Bu? Gak rugi gitu? Ya kalau
abangnya 2.000, 2.000 nggak apa-apa. Tapi menurut aku 1.000 segini sih lumayan besar ya. Kita coba kriuk-kriuknya. Doa dulu. Ini masuk masuk YouTube nih, Pak. Masuk. Ibu ini ntar masuk, adanya masuk ntar. Malu. Justru Bu, orang di orang-orang di kota itu justru unik melihat seperti nanti ini. Orang punya tutup loh. Kok ini kok? Aku pernah ya pedagangnya. Kalau es berapa Bu? Kayak cacis kayak itu? Kalau es minum sini pakai gelas 2.000. 2.000. Guys, jadi perbedaan dari 10.000 sama 5.000 media jumbo. Yang 5.000 nih punya Dio nih. Yang punya aku 10.000. Bawang gorengnya belum minum, Pak. Wow. Bawang gorengnya lupa. Nah, jadi ini ada toppingnya mie soun, ya soun ya. Terus ini ada ayam, suwir gitu. Terus ada apa lagi ya? Ada kuah. Oke, guys. Oke, sekarang kita coba makan dulu ya. Oke, guys. Jadi ini dia soto yang harganya dari 4.000 sampai 10.000 dan aku beli yang 10.000. Jadi porsinya munjung. Taruh Jawa. Kuma, rasanya enak enggak? Mantap bro, ini keripik pisang belado-belado kayak gitu, pedas-pedas. Ini 2.000 sama ini. Jadi menurut aku ini soto enak. Racikannya pas, ada asinnya, gurih. Ini dari mana nih? Linggau. Dari Linggau. Alhamdulillah, sotonya enak Bu. Udah enak murah lagi. Jadi ini banyak masukan di depan sini guys. Itu dengan Mbak siapa tadi Mbak? Namanya Siti Aisyah. Ini blok apa sih? Blok B. Blok B. Namanya siapa, Dek? Fikri gitu, Fikri. Om. Fikri Om gitu. Dia dari tadi ngeliatin terus. Okay. Ada cewek-cewek tuh. Kabur semua dia kalau dikasih di ini kamera. Malu, Om. Malu. Oke, jadi teman-teman sekian dulu video kali ini. Sebenarnya ini konten iseng-iseng tadi cari makan dan langsung di vlogin aja. Semoga kalian suka dengan konten seperti ini. Kalau suka nanti aku akan bikin lagi guys, bikin lagi konten-konten mencari kuliner di kampung. Jadi berapa Bu punya aku? Ambil chicken gak tadi? Chicken 2 ya? 2. Keripik 1 yang pisang. 23. Punya mama sini? 15 3 8 10 12 15. Enggak ada sekalian 15 sama 23 tadi ya. Hmm. 38 kan. Biar ada kak nih. Enggak apa biarin. Ngerepot ini ya. Enggak apa ya dah lah. Enggak ada. Ketemu sekali di traktir wong. Enggak apa. Ini Bu. Jadi teman-teman kebetulan ketemu Mas apa tadi namanya? Reza. Mas Reza dengan istrinya. Ma Indah. Jadi aku itu dulu pernah ngalamin seperti mereka ini. Jadi sales keliling, sales elektronik dan aku tahu pahit-pahit manis. Dari rumah ke rumah ya kan, dari kampung ke kampung, desa ke desa.
Dan itu kalau kita nggak target, kita cuma dapat uang makan ya kan? Ya. Tapi kalau kita target, baru kita dapat gaji. Itu pun gaji berdasarkan target yang kita ambil gitu ya. Ya. Kalau misalnya kita targetnya, kalau Mas ngambilin berapa juta ini? Berapa? Ngambil 710 aja. Hah? 710. 750 itu gaji? Sama yang gaji. Sama. Dia tuh ada yang, apa tuh? Dia kan ada tiga macam, ya. Ada junior, silver, platinum. Nah kalau kami ini kan mau ngambil satu ngambil junior, satu ngambil silver. Nah aku ini ngijunin bini aku dulu, karena kan tidak mendukung, dunia ini tidak mendukung karena ada corona. Jadi barang kami itu ngambil yang kecil, baiklah. Walaupun duit makan kecil, boleh buat. Kami sudah mengalami tidak bergaji. Pernah ya? Kalau bulan ini dapat kira-kira? Baru laku barang TV kok. Kulkas 2, TV 2. Masih banyak aku ya? Namanya siapa, Mas? Hah? Siapa namanya? Wirta Kunil namanya. Bukan nama panggilannya. Wirta, Wirta. Nanti aku mau kenal sama bos kan, kamu kan bekas sekolah bus kan? Iya. Nah, jadi Wirta. Ah, oh, Wirta. Baru saja. Tapi tahun 2010, 2011. Ya, bos aku tuh sudah lama itu. Namanya Wirta. Oke. Enggak apa, kan? Enggak apa-apa, senang aku dikenal. Serius aku nih, iya. Kan ada aku gambar aku itu, kayaknya aku sama bini aku sama kakak. Oh, siap. Oke kan? Oke. Jadi aku terima kasih banyak ya, sudah berdiri diri ini. Ya. Jadi mau kemana nih? Langsung balik ke basecamp ini anak-anak ini. Basecamp. Ya, makasih banyak ya. Hati-hati ya. Bu, makasih banyak bu. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama. Ya.